Kali ini saya akan memperagakan cara mengatasi rem blong atau rem masuk angin ketika diisi minyak rem. Agar gelembung udara cepat keluar, biasanya saya menggunakan selang dan pompa sepeda. Jadi cara ini menurut saya cara yang paling cepat untuk mengatasi gelembung udara yang lama keluar. Untuk lebih jelasnya kalian simak dengan detail agar kalian berhasil. Untuk yang sudah like, semoga kalian diberi kemudahan.